speedboat dihantam gelombang tinggi di perairan pesisir pantai negeri Kailolo, Maluku Tengah. Speedboat yang membawa 3 penumpang ini sempat mengalami gangguan mesin di tengah laut. Tenggelam di laut yang lewat jemparan belanjaan di depan Kailolo. Tenggelam sudah tak. Ya Allah, hujan! Video amatir warga ini memperlihatkan di mana sebuah speedboat terombang-ambing di pesisir pantai negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Menurut pengemudi speedboat, kapalnya yang sedang melakukan perjalanan dari pelabuhan negeri Pelau menuju pelabuhan Tulehu tiba-tiba mengalami gangguan mesin. Saat bersamaan, angin kencang terjadi disertai hujan deras hingga terjadinya gelombang tinggi dan sejumlah penumpang lainnya loncat dari dalam speedboat ketika air masuk ke dalam kapal. Akibat gelombang tinggi ini, speedboat mengalami kerusakan pada bagian kapal. Melihat kejadian ini, warga pun langsung mengevakuasi sejumlah penumpang ke darat.